Pada bi orang yang kamu lagu Arab lagu swarga. Kurla Arab lagu swarga. Pas lagu nak mauju kalbi. Ah, pasal gini kaki bangun je. Allah Allah. Ya. Bunyi lagu swarga ruang. Eh, lagu patah hati. Mauju kalbi arwahnya hancur hatiku. Oh, lauku, mon suruh mon tukar kabin. Ada lah tanya ngaji tak tahu je apa. Wah, kau nak buat apa? Amin. Tak mon bantuk, tak mon lambat. Tak suruh je tulis kabin, nak kabin. Eh, kata-kata dulu siap. Eh, siap. Dengarkan kata-kata dulu. Pesan moral dari Kelebon Merleke. Ini kaki. Ini kaki. Ini kaki. Pajiru ya Allah. Melulu nenang. Ini kaki. Ini kaki. Sekecil apapun perhatian itu akan membahagiakan kepada orang yang diperhatikan. Ini kesimpulan maulid Nabi. Tapi sebesar apapun sebuah pemberian itu tidak akan pernah bermakna bila tidak disertai dengan perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil'alamin Wa ala alihi wa ashabihi Wa azwajihi wa zurriyatihi Wa ahli baytihi wa alayna ajma'in Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib Wabil khusus Al-Habib Ali Akbar bin Habib Muhammad Alex Habib Ahmad Muhajir bin Haidar Fathak Semulja Guru kita Hadratal Mukarram Sahib Al-Fadilah Kiai Haji Salwa Arifin Semoga beliau kita doakan senantiasa sehat Panjang umur Diberi rizki yang barokah Santri-santri yang barokah Ilmu yang barokah Keturunan yang barokah Dan semoga diselamatkan dari musibah Semoga kita diberi rizki barokah Yes Ngulamin kepilah Semulja keluarga besar dari pondok pesantren Mambaul Ulum putra-putri beliau manto-manto beliau cucu-cucu beliau sedajana duakin terterusnya sehat dan melarmu ke beliau-beliau bisa melanjutkan apa yang sudah eshabe gak dinto irintis gak dinto sarang para sesepuh sehingga pondok gak dinto tak mati sampai kapanpun amin
panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ustaz, ustazah, musyrif, musyrifah, muallim, muallimah dari semua unit lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Tangsil Wetan Wonosari Bondowoso, seteja pejabat konglangkong Bapak Kepala Desa beserta seteja aparatur, hadirin hadirat, para wali santri konglangkong yang saya cintai, para santri putra dan santri putri, saya ingin katakan saya mencintai kalian semua. Semoga kita masuk surga bersama. Bersama Nabi, bersama habaib, bersama masyayikh. Pada selamat kepi. Ada sececer. Masuk kepi. Obus, Pak. Alhamdulillah, sedikit nervous melihat jemaah begitu banyak. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Lebur santren aja. Anu responsif guys. Insya Allah. Alhamdulillah. Kau jawab manusia. Tidak ada yang meropan. Kulibar aku, libar orang. Sedaja teringiring aku setiap Kanjeng Nabi. Keng amin menurut tak cukup. Siap mengikuti. Siap. Oke. Mangken nika peringatan Maulid Nabi. Perlu diketahui. Serius kerja. Ojo lagi andi mana ki an mak bah bini an menurut kan. Oh wow, hari ini tang bestie. Ben laki jo. Ya bagus. Kita itu tidak bisa lepas dari Nabi. Ada seorang ulama, Syekh Abdul Mawahib. Kita itu mana bisa lepas dari Nabi? Wong kita itu kalau tidur terlentang, tubuh kita itu bertuliskan lafaz Muhammad. Kula mangkining kitabnya mana Al-Haqiqatul Muhammadiyah inda aktab bisadati sufiyah Islaman wa imanan wa ihsanan, karya dari Dr. Syekh Asim Ibrahim Al-Kayyali Asyadili. Apalah, orang itu kalau tidur dalam keadaan terlentang, agentang kok, tawa gentang. Iya, ini yakin. Ani kan nih, apa sakin? Timian mon agentang, tedung dalam hari pocong dia. Hari pocong dia. Si tenang. Ya mayu dah jere sampai marir. Jadi kita tidur terlentang, ingat nih kene. Nika ternyata mun iyolatin jepon, ternyata kalau kita lihat itu ternyata bertuliskan Muhammad. Mim di kepala. Mim di kepala. Terus kemudian ha mulai dari dada sampai tangan. Begini. Snap, snap, snap. Ha. Kemudian ada mim lagi di bawah, di pusat. Bucel. Ban porno ban. Habis sebenjong.
ngeres ben bekel mawon. Emim langsung sepudis sawu. Bucil yo. Bucil mem. Terus kemudian are teh dan teh. Ku apa di babar? Di bawah itu kaki kita itu dua itu dal. Jadi Muhammad. Coba mana bisa kita lepas dari Nabi Muhammad? Coba panjenengan ano apa namanya mana vokalis, mana vokalisnya? Hei vokalis, majunan, kanto kanto kanto. Maju 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 maju. Error error. Tor, kalam mik. Engko suruh nyanyi TV. Ayo, ya. Zambian, Zambian, ambu jago pak dengarkan. Ayo. Si, ayo. Terak mancorong. Terak mancorong Nura Gusti Nabi. Terak mancorong Nura Gusti Nabi. Bila etengku neng ea bekapi. Bila etengku neng ea bekapi. Ya Rabbi Soli. Ya Rabbi Soli ala Muhammad. Ya Rabbi Soli alaihi wasallim. Ya Rabbi Soli ala Muhammad. Ya Rabbi Soli mari beri besi mundur. Mari beri besi mundur. Rocer. Kontrak nang. Ya gula. Enggak boleh, bukan mahram. Wis marah kok bilis api dato karena terak dari mana? Terak mencorong. Terak mencorong. Nura Gusti Nabi. Nura Gusti Nabi. Monia. Bila tengku monia bersakit. Hen lapar ya. Bila tengku. Bade ya ba? Tapi. Terak mencorong Nura Gusti Kanjeng Nabi bila tengku bade ya ba? Tapi. Kita tidak bisa lepas dari Nabi Muhammad. Betul? Bila yabas, badai yabak? Tapi. Terus bagaimana Nura Gusti Kanjeng Nabi? Pernah satu ketika Nabi Muhammad itu bertanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Malaikat Jibril. Kam umruka ya Jibril. Kamu umur ke ya Jibril, umur berapa kamu Jibril? Jenengan umur berapa Jibril? Fasadabu Malaikat Jibril, ma adri kam umri ya Rasulullah, saya tidak tahu saya umur berapa. Illa anni qad ra'aitu najman tala'a ba'da 70 alf sanatin marratan. Tapi saya pernah menemukan, saya pernah melihat ada satu bintang yang sangat luar biasa. Itu luar biasa sinarnya. Itu keluar hanya setiap 70.000 tahun keluar satu kali ban gula leka japok petong polo ibu kali jadi ban saban petong polo ibu tahun keluar sekalian Malaikat Jibril waktu enggak ditu ampon ke japok petong polo ibu kali jadi petong polo ibu kali petong polo ibu berarti beliau kak dinto ampon umur 4 miliar sangat ngatos thank you. Kan petok kan 40 sangat ini
Berarti ampor umur 4 miliar sangangato. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril, "Atadri man dalikan najam?" Panjenengan oning pasera bintang enggak bisa. "Madri ya Rasulullah." "Abdin ta oning pasera bintang enggak bisa." "Pas ada bu Rasulullah, ana dalikan najam." "Kak dinto kula bintang panika." Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjutkan. Lepailah. Apa lagi? Ayo, Nabi pungkana umat rancak nak api. Yo, api, 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 api. Jauh kok toko luang boleh. Mana ada? Oh ya ada. Oke, ayo. Mun pada nyari mai beki. Ayo. Bo, mana ada? Tidak ada. Lirik ya, lirik terak mencorong. Kak Jema, ayo, ayo, lanjutkan. Nggak tahu usah rap-rap ya, rap tau. Ayo, bungkana Nabi, yo, bungkana yuk. Bungkana Nabi, ni umat rancak nakapi. Bungkana Nabi, umat rancak nakapi. Rancak panika je sampai bekekapi. Rancak panika je sampai bekekapi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bungkana Nabi, umat rancak nakapi. Jadi bungkan agak itu Nabi Muhammad, kau lewan panji dengan itu rancak. Maka rancak tak oleh pekak kapi dari bungka. Kenapa? Karena nasib berancak min Nabi pekak dari bungka. Pilih satu di antara dua. Setong, etal potal benak anak. Dua, epa masuk ke tomang ben binian. Jangan ya dik ya. Keruan rancak keru. Rancak keruan kepi keruku leman sambian. Bungkan lagi ni kan ha? Teti rancak tak oleh peke dari bung. Kau tu asam bung saran bung. Mun peke dari bungka. Nah siapa gila? Etal potal benar. Atau pun tak etal potal, ima masuk ke dalam toma. Etal potal yakni gak gitu pas di argana sakale. Otak apa masuk ke dalam tomang sampai gula ku uleban sambian mati ternyata lepas dari bungka, lepas dari Nabi Muhammad neraka kenang. Rengis. Terman selamat dah. Biasa rancak mun pakun cekak ke bungka, ambu abu. Betul? Tetapi pun guliban sambian teru abu, ayo bersemak ke Gusti Kanjeng. Boleh? Kontrak belum selesai. Para malaikat. Para malaikat salah etetiaki. Para malaikat
sana etik tiaki pada atas bi ngirek anurana bi pada atas bi ngirek anurana bi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ababan epo aba napo to kapi aba ben epo aba napo to kapi moka maso a de rombongan nabi moka maso a de rombongan nabi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim selesai. Beri boleh saya melihat rokok-rokok kebanyakan. Wes. Kemudian kita itu di samping tidak bisa lepas dari Nabi Muhammad. Kalau kita bersambung dengan Nabi Muhammad, paling tidak kita akan menempatkan empat kemuliaan. Kita akan mendapatkan empat kemuliaan. Yuk kita bahas huruf per huruf. Ada seorang ulama, Al-Imam An-Naisaburi, Naisabur di Iran, beliau itu muhaddis, menjelaskan mim, ha, mim, dal, itu apa sih maknanya? Mim itu adalah maknanya mahwul kufri bil Islam. Kafir, kekafiran itu dihapus oleh Allah, diganti dengan agama Islam sebab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, hayatu ummati Muhammadin. Karena Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad bisa hidup seperti saat ini. Mim, maghfiratullahi li ummatihi. Karena Nabi Muhammad, umat-umatnya diampuni oleh Allah. Dan daliluna fid dunya wal akhirah ilal jannah, bahwa Nabi itu adalah dalil kita yang akan menuntun kita mulai dari dunia sampai akhirat sampai menuju ke sorganya Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama, mahwul kufri bil Islam. Nabi Muhammad itu punya lakop, punya nama, namanya Al-Mahi. Anal mahi ay yamhullahu bi al-kufrah. Anal mahi, saya ini penghapus. Sebab saya kekafiran itu dihapus, diganti dengan Islam. Tapi mun gule boleh memaknai lebih dari itu, kauleban ajunan minabi lebur semak dekat Nabi Muhammad. Nasib-nasib setak saya gure kosot ben Allah. Ekosot ben Allah. Sambian yang punya masa-masa kelam itu loh. Kan memang hidup itu kan bukan untuk masa lalu, memang untuk menatap masa depan. Betul. Sampean jangan pernah membahas masa lalu, jadikan pelajaran saja masa lalu itu untuk menghadapi masa depan. Wong kita tidak akan mungkin bisa kembali ke masa yang lalu.
Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Lihatlah masa lalumu untuk menghadapi masa depanmu. Apa mikirnya sebenarnya? Munajadan atau leda ieu mulu tabrakan. Adep kado. Tapi sesekali lirik kaca spion, barangkali ada yang mendahului. Ijak deui mun ono. Tabrakan. Paham gi? Driver kita itu loh, kita punya driver. Ini kamu so hebat natap ke depan. Mulai tuh lihat, seku tabrak. Kulibat sambian fokus ke depan. Nggak adik-adik makin nih kan. Sambian santri laki santri bini cakir pikiran seperti budi roh. Cak kepi saya pikir. Kok biasan muni roma. Setiap lah main TikTok. Kol beluk malam pahambian perpan ngaji nih potu pah ngoca live sedar live sedar setiap ini live live sedar ya Allah ada orang beri donat kena ada paus ada apa ada topi ada apa ada orang beri ya kena mak ngiding, mak mikir nasa lambak-lambak, mungkin masalah TikTok, masalah nikah, Instagram dan lain-lain, itu ada besok, berdedu malam, berdi akan datang setahun lagi, dua tahun lagi, keng mun montuk, makin bian leko cak montuk nih, kau mencari ilmu nih, kau mulai locor dari empenan sampai mate, itu kun debu, mun efektifnya, kena laki, kena bini, posang lah. Cari ilmu itu mulai dari penempuan sampai mati debu rekun kesempatan iya debu rekun tapi mun efektifnya selama kita tidak diangkat menjadi pemimpin maksudnya kita di keluarga baru efektif mun di keluarga da rema ingat mbian mun tuka pole kisal buat tak keren da rema ahlaku matur kisal buat abdina mon tuka kiai ngki jak reng kiai kan sabar kenggun meker fuh palang re anapa ambian mon sepo-sepo ni kan mon tuk boleh kan toh kita iki kiri ban ustad ustad iki kiri kada lah magi absen sanpun Pak Durrahman masuk arao Budrahman masuk rakorarnye aku salbut nak camboran rakorarao mun ria kan nyaman ari kita ndi lake mun pacar pakunan ndi kok le tau musleria tak pah langsung tua de iya lambak pernah ngodeg iya pernah di pengalaman wes neng pernah di pengalaman iya mbian kita di laki kita di keluarga kita di bini kita di keluarga makin sekolah apa bayi penghafal laki nikah penghafal laki nikah nyaman nih secerdas ya setelah cerdas posa jangan di kelembian maka tidak punya kemampuan IQ tinggi maka tak smart maka kelembian tak cerdas ini lagi sepenting akhlak bagus si adhan ini masjid roh kita hayyala salah kita ada yang lebih dari ini tujuh lah saya apa kak dimma berak ya sangku disem jak cokoco lah tenang pun gue tak tahu keberak temor sepenting tas bapak gue tahu gue setas bapak gue ada ya apa pada temor di menjaring gula makin ini Mekah atau kan ngetarak ki orang anu sini kan
ni ke Safa, ni ke Marwah. Kau tak apa dia? Pai amak anu se jemaah bang baca. Kan tu dia je benao. Ni ke Madinah Madura. Ni ke Yamin Siman, kanan kiri, ada ada je lawa dak. Padahal geng gula bosan. Ya, mak ada ustaz kala kau. Oh, ada. Ada, ada, ada. Ada ada je lawak. Kanan kiri kan tu. Ya. Padahal engkau geng seposa. Di Madinah orang yang tanya, "Ken tu apa jeung tu ka di Mekah ai kau? Kiblat." Ya. Salah dia. Masa aku bang ujak, mustaqbilal lauk dia kan jaga. Mustaqbilal kiblat dia. Bodis sebenarnya. Iya Robert ternyata. Tetikula ayala salah pada tempat saya bertemu pada dina. Dina bagi bodoh dah masalah. Ninge pondok beda aturan toro baik biasa. Islam saja penuh dengan aturan. Ongguan banja. Islam itu adalah wad'un ilahiyun sa'iqun lidawil uqulis salimah ila ma fihi sa'adatuhum fi ma'ashihim wa ma'adihim. Siap. Logger oh. Kena kiraat apa kok? Jadi aturan-aturan Tuhan yang menggiring orang-orang yang punya akal sehat itu mau digiring, giring ke agama, giring ke kebadaan, teroi bunga, bunga itunya, bunga ning akhir. Ada aturan. Aturan itu semua semata-mata karena untuk kepentingan kita bukan kepentingan Allah. Sehingga mianjak dianggap banjak muna bajang ni Allah sebutuh jawab matum ya. Kita yang butuh. Loh, untuk apa? Menyelesaikan masalah. Problem solving. Down. Problem solving. Guleban sambian ni masalah mana Allah ni? Nikah orang sekitar petok ke sepuluh ibu sebeda ni. Nikah makai taruh ni sampai limusin di masalah kapi. Yuh. Zawat ruwet je di masalah. Boh, mun di masalah kapi berarti bagi siapa dia tuan di masalah perpan. Masalah apa? Ini masalah kita. Kita itu kalau punya masalah jangan sering memberitahu kepada orang, beritahu kepada Allah. Kalau sering memberitahu kepada orang bukan justru dapat jalan masalah, tapi justru akan mendapatkan masalah yang baru. Kita itu jangan sering-sering curhat sama orang, curhat sama Allah. La tas'alanna bani adama hajatan wa salil ladzi abwabuhu la tuhjabu wallahu yaudhabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaudhabu. Kali amin. Allah. Nyon sabar aku teh. Ngarang aku rada beda Arab isa kudu'a kepi ngarang. Pada bi orang yang kemun lagu Arab lagu swarga. Kurla Arab lagu swarga. Pah lagu nak mauju kalbi. Ah, pasal kini kaki bang ujar. Allah Allah. Ya. Bunyi lagu swarga ruah. Lagu patah hati. Mauju kalbi. Arwahnya. Hancur hatiku. Oh lauku, mon suruh mon duka kabin. Ada le tak ingat, je tak tahu je apa. Wah kor le boda apa, amin. Ya mon beanfuk, mon lambat je tak suruh je duka kabin, nak kabin. Pada jemaah umrah surah tuli ogami supir tak kuat aku tangkap polisi. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bisurah ya Allah ya Allah dan neng mutur amin. Ya
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bersurah, bersurah, ya Allah, amin. Kita nyaki, mak uca amin, bian bu. Mbian gini, gini. Surah tu diongko. Apa mbian tahun ini ngepetan. Ini dengar kita, ya Allah, mbian. Dibodin bah enak. Ini saya beni cerita ya, beni ngomong ya, beni dongeng. Nikah cerita jemaah-jemaah gula. Pernah posang yuk, posang. Panel pun ke gula. Abdi na posang ye, tapi bangki jauh di kamar. Beri kamar makin mian. Beri beban tulisan Arab itu. Ya jereng jat tulisan Arab kapi. Ya bos, ya bah gula si posang. Eh sehari ya di merita nopo. Embian mon sandal tak kau elang ning pondok Kembang. Beni tane ede beni. Sekanan no tole si yamin. Kuy Arab yamin. Si kiri siman. Kan nak nak tak kau tulisan Arab lihat. Kan mun tulisan Arab tak oleh tetok kan. Posang. Eh gosap. Tenang. Kok lembah ada ya. Ini lagi. Nasi pembian ni kamu angkat ni. Super pandi masalah kebir. Ada wah mana. Penimbian saya tak ada. Nasib saya tak saya. Eko sod benar Allah kebir. Bihaqi Sayyidina Muhammad. Amin. Wa ali Sayyidina Muhammad. Amin. Nasib saya tak saya mari ni kosor benar Allah. Amin. Mohon kapan dukri nasib baik ni apa? Kereman. Salaban. Liburan. Nasib baik ni liburan. Mulian luang. Nja. Ujian. Iya mulian. Ini ambian kapi saya di otang pona. Ormajar laku. Muntah majar dem. Abenda. Abenda amin jadi ya. Laku bang. Alhamdulillah gula di otang ke sambian. Iki alhamdulillah amin. Pah molep. Pah kunda majar ja. Pola barokana pah laku buat pola raya pola. Saya tak saya pah laku. Saya pah akhirnya ngening arisan. Terbentar saya kapi amin. Siakar tokar langsung akor kemarin. Siah. Saya tak nyapa lagi bini. Siah. Gelak. Gelak kun masuk lokasi itu nonton ambur. Siah. Kemarin dari alhamdulillah temu nekuk TV. Siah. Saya ni tanya aki, mak burun ben nekuk tang tanah, tak kau hilang. Insyaallah, bila bunga senang, ter aku orang kepi ni kan. Menter tak karto karena, menter damai kepi. Amin. Merdua hayatu ummati Muhammadin gara-gara Nabi Muhammad barokah Nabi Muhammad umat yang tuh odik kepi. Tanda odik bisa beraktivitas. Terus kemudian guleban sambian tandana bahwa kita hidup guleban sambian sampai makin diberi kesempatan masih bernafas. Ini kebarokan Nabi Muhammad. Ini kemunjak sakingnya tanda syafaat Nabi, tanda barokan Nabi Muhammad. Makin nih. Kulema yakin tak di kota-kota itu di mana saja, di daerah-daerah itu, di kabupaten-kabupaten. Pula le gunung benar Allah dari benyan maksiat. Cak makin diberi gun maksiat, cak makin buksiat keluar. Mbian paham, mbian. Napa kejahatan yang tidak dilakukan oleh orang saat ini? Penjual gorengan diperkosa, iya kan? Keng bar ikan ning bon, ngitek ning iya ruang, ning padang pariaman, nih ser jual gorengan keng terok kuliah diperkosa, ibu masuk ke dalam lubang pahitan em. Ya Allah, sejahat itu ya. Iya.
Ini kan nih, mbiyan nih kan jelas kan beda banyakan wali santri kan banyak kan wali santri hadir makin nih. Ini ketua akhir nih kan. Terselamat dengan pini kebetulan. Sambian mau natuain nikah, mbiyan mau najaga terus santri laki santri bini. Coba nurok munduk. Fatihah itu ompo, majaki solawat itu ompo. Kini kesenjata kini kan. Bahkan mun sambian nikah dari bibir panjenengan gak ditok seluar biasa nikah mati jaga mereka dengan doa ajunan esap curah anak koltong malam tuangki ambian jak mulalah duain masalah urusan rezeki mulalah bade se di atas na rezeki bade se di atas na pese bade se di atas na harta apa nak foto se saleh wan salihah nikah lebih berharga ketimbang pese nembian nikah lebih berharga ketimbang sabar nembian nikah lebih berharga ketimbang mobil nembian seharga miliaran anama karena nikah mun pahan di ilmu manfaat ban barokah tak ning porok bertriliunan. Karena ini adalah investasi akhirat kita. Ketika kita sudah terbujur kaku ning lem kopur, panika ku laku sengire ma Fatihah, panika ku laku sengire ma tua, panika si arba ne guleban panjenengan. Panjenengan mangken tau sanya tanya aki, Pak. Ban ne tau maca kitab apa? Tau sanya tanya aki. Ban muntuk itu le bagi salwa tau ngen maca kitab apa? Tau sanya tanya aki. Embian pada tak tau. Kan yang kiri ay, dorong memak muntuk ikan saluah mata tu macam kita ambil mana tak tahu. Tidak jangan tanya aki, ni kalau lesoh, ni kalau alpo, si masih yang jarak mana. Mak, elu neng beri dukung neng. Wicak ngeringer. Ani kai pas solat berjamaah, jombo nembian tak solat berjamaah. Ni kai pas solat duha, nembian tak solat duha. Ni kalau mana mejaga ya solat tahajud, nembian tak tahajud. Betul? Ya. Elo nang. Ni kesalah aku laku bagi ngaji kitab bodi sing apa laki Quran bodi wong apa laki nikah. Ni kan so tikel ya nyatanya ki onena. Terbarokah abai. Amin. Mentar manfaat ah. Si penting enggak, Bu, Pak, ni ke malar mau keder tetinak kana si bejre. Hokiro. Bejre. Bangocang, tahu sah bangocang. Huh, mata ngening bintang belajar sekali benar. Engkau mau diimtihan pada terorong enggak bangkung. Aku bayi TV bangkung. Imulah jantah ngening ibu dek remak. Cering kiai lah usaha. Ustaz lah usaha. Kenjanan yang biasa tak mampu ibu dek. Ibu engkau TV roh. Dekisan orang mana? Mayuna engkau kata. Kok pada terorong engkau lagi ya? Entah gitu. Tak saya kapinan nak anak budu ni kita ada di napa? Tak saya kapinan nak anak budu ni apa tak ada di napa? Bukti napa? Seneku mik nikah, muslim nikah. Ning ekel, ning ekel las panikah. Hampir ranking terakhir ya. Ya tak je terakhir wajah. Tetapi mohon siswa 35, ya kok ranking 34 dia roh. Bemaren nang. 34 mun pidato. Wah, ndek kan. Ndek kan. Bah beremu mun ranking tung lembur. Ning tas gebok paling kok, Pak. Mangkana kula minta tolong ke sampean. Dine cak kocak ini kan nembian. Kau lah tanya aki, saya ngajak melanggar besar peraturan pesantren ya nak. Gila ya woi lah. Cok pak ini, mana? Tahu macam kita apa pak? Ano pak, Fathul Qorib. Apa Fathul Qorib? Ya berarti tak tahu sekarang. Ngapa lagi apa pak Nsitya? Bulughul Maram pak. Apa Bulughul Maram jadi kok? Ya pada tak tahu berarti. Tinggal pun tak apa. Ambian jak sampai andik niatan potran ibu teti kiai, potran ibu teti nyai. Lah, terteti orang-orang setidik manfaat ilmu barokah. Dekik gula kok teti pengusaha, tapi yang beriman.
lampok abon to pesantren abon to masjid deh iya tetapi apa-apa yang sepenting saya sepenting gege sepenting sampean masya Allah tetapi orang yang luar biasa siah keng tak langkong eh sampean ini rancangan abon duk saya ngajak sampai peke benbungkan eh bungkan eh dia ngekelu bungkan apa ini kebontuk mbian raca saya ngajak ke dari bungka eh tabu aja mbian ini gue lagi buruh bertanya kepada beliau gue bertanya kepada pengasuh ajunan gak dintut dimin alumni gak dimek iya ya Sokoraja sampai tahun sepon apa kiai sampai beliau aja bu anak abdina saya pertama ki anu lahir ke adis ajunan sampai keduan buat terbeda Sokoraja ki mata ambu kiai tako si amin de tako coba tangkolang ke kiai gule si abdina si amin de keluar di pondok tore menembi anja de lang jangkolang temu lambu ambu Nanti itu mulai nang, nanti umurnya lah. Coba, ambian montero, jadi orang sukses kat dia beliau punya pesantren sebesar ini. Secara duniawi sukses, ukhrawi sukses, topo ton jemul je. Mungkin ni kepada kenangan kepada pernikah. Ni kamu mungkin tak ita aja ni kan? Ita aja apa? Muntah kita aja setrum ke sana buat apa sentra dana? Gara-gara muslim. Siapa muslim jaring muslim beniring kantong eh ambian keng eta aja derma ya coba beliau munduk sampai sepo ngabdi sampai sepo dan tadi bercerita bagaimana minabi ikon pakon sarang kiasan syamsul arifin tanya-tanyaan pas ada bu maka tanya-tanyaan minabi keluar dari pondok onggak ke bes keluar dari gerbang letemu pada bes ini jadi mau ikon pakon ku lepa kon pole perhatian bila mana satu perintah itu kemudian masih ditanyakan oleh orang yang menerima perintah berarti yang menerima perintah itu setengah hati untuk melaksanakan perintah itu Kiai kon makon wade sewa jauh kiai deh berarti setengah hati coba apa napa mak bah Nabi Ibrahim gento katoron ada di Nabi kepi katoronan dari Nabi Ismail dari Nabi Muhammad dari Nabi Ishak kunyok bunyok Nabi kobo sampai bodi si empat berturut-turut Nabi kepi Nabi Ibrahim Nabi Ishak Nabi Yakub kan kira Nabi Yusuf itu Nabi kenapa Nabi Ibrahim apa sehebat itu karena Nabi Ibrahim itu kalau menerima perintah dari Allah tanpa reserve langsung laksanaki berat tak berat laksanaki ikapati laksanaki jika sunat ngaku ikapak iya kan gue ikapak umur berapa saya sunat epakon umur belum polo coba sampai mengingin Ibakon mengorbankan putranya tanpa banyak tanya langsung ini kan dia Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim lambat dari saking lambat combon enggak itu sampai kocak darud divan combon tamoi karena itu idelem dalem enggak itu ibri prasmanan orang-orang suruh ada kepi muntah ada orang saja isari sarang Nabi Ibrahim mailan au maila ini nyari semil sampai dua mil sampai tolong kilo ngiring cer ke compok ngiring cer ke compok dari lambat Nabi Ibrahim alaih salatu wassalam sehingga ada orang pernah bertanya kepada beliau li ayyi syai'in ittakhadzakallahu khalila gara-gara pun apa ajunan mapa sampai ajunan dijadikan kekasih Allah abdi gara-gara telok perkara dijadikan kekasih Allah gara-gara telok perkara apa yang pertama ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri wairi apa kena kata, ya aku katakan, nah,
sambil kata gimana antar ke laki anda antar ke bini kata di majlis kan coba wahai sahabat kata duduk liayi syai'in ittakhadakallahu khalila gara-gara kenapa ajunan kentu diangkat menjadi kekasih ittakhadani allahu khalila bi thalathati asya Allah itu mengangkat saya menjadi kekasih gara-gara tiga perkara. Satu, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Saya itu lebih memilih perintah Allah dibandingkan perintah yang lain. Oh. Yang kedua, jadi yakin. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Urusan rezeki saya tidak pernah susah karena itu sudah tanggungan Allah. Mun saya jare ngi pikir. Are mun ni beki kafir ya. Mun pah laku tada. Ihi mun iya. Dibudin ya lah. Orang yang sedekah ni jat berat. Siapa saya kon jat tak berat? Berat tuk 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 dai. Pengku nalaku. Pengku nalaku. Tapi mun tak pikir, set Allah yang akan mengganti. Yang terakhir apa katanya Nabi Ibrahim? Wa mata gadzaitu mata asyaitu ila ma ila ma adzaib. Gula tak teman ku lakukan ngakan rezuri ngakan kejuli bareng tamu. Maka nembian mun bede tamu e jombon, kerujak bareng iben tamu lolo. Beri kopi boleh di. Ya cok bon tamu lolo. Pada saya niki, ada apa nasa kan dina? Sana apa rokok tamu yang bongin. Oh, lalu lik tepoli kokku. Mau jadi kekasih Allah? Ya tadi itu sudah. Sekali lagi dia. Lagi lupa. Engkau bagi nerang lagi ya boleh. Bah bila sih mari ya dia. Wes lanjut. Mim. Maufiratullah li ummatihi. Gara-gara Nabi Muhammad. Allah kentu ajamin guluban sampean ni sepora. Sepora tu sampean. Pokon cek nermeler. Cek tang menentang. Cek tak kabur. Muni bela injak malain, muni ayah dan injak langsung akomat. Contoh, mbian bila se atau beda, jenya punya debu ke? Kuburan bibi bibi sebang, aboi pahit papa nong ada. Jadi sini, bila mbian se atau beda, sambung tuan yang ki, kulit terkik teti orang sesai, kulit terkik teti orang si bender. Gula terjadi orang yang sekiranya sepura tu sana mantar saya amin ya rabbal astaghfirullah ya astaghfirullah minal khataya rabbi Hati ini penuh
خطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا وفقني أملا dari rahmatmu, jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Idza kana yaumul qiyamah ambatallahu li ta'ifatin min ummati ajlihatan yaqsa'ah abarekan apa tun pokona yatiruna ilal jinan yasrahuna fiha wa yatana'amuna fiha. Aduh, amin boleh. Bila kiamat nanti sudah terjadi, ada kelompok dari umatku itu yang oleh Allah diberi reward, diberi penghargaan, diberi sayap, sehingga mereka itu langsung terbang ke surga. Semoga kita masuk di dalamnya. Sampian melar muka andi lembek mulai semangkin. Oh iya, ini kaki lembek. Yasrahuna fiha, mereka itu merasa merdeka, merdeka, saya tidak bertemu azab. Wa yatana'amuna fiha kaifa sya'u,
Akhirnya mereka itu menikmati nikmat di sorga sebagaimana terserah mereka. Lepas aja loncat dengan agar petipi. Malaikat bahari pun. Hari ya orang apa malaikat di. Ngujak orang yang di lembang. Ngujak malaikat tak potongan malaikat. Ya kan muang kok masa enggak malaikat dia kan. Kan kok malaikat tak bersayap. Wes akhirnya ditanyakan oleh malaikat, dengar ini. Hal ra'aitum hisaba? Kalian itu melihat ada hisab ya, perhitungan amal ya tadi. Ma ra'aina hisaba? Enggak bertemu saya. Ya mah ketemu aja ngeber. Embian mun nembah pesawat tak kira ketemu ban baru. Tak kira ketemu ban SPBU. Enggak mau di pom bensin. Siapa sih meli mun ning langit? Ada jaring beni manual, lemon manual kan lebat bebe. Coba lapar, ambu ke baru, kan ini kan? Lesok, ambu garis area kan? Coba lawan, ngapun sih? Ntar aku laku. Ayo kita terbang bersama-sama. Nah, tak apa ke? Kemudian ditanya kan, wal justru musyrat sambian niting hining etetian ning suratul mustaqim. Eh kamu jaga tadi etetian. Maruaina suratul. Ada. Jangan ber. Wal ra'aitum jahannam. Kalian melihat di neraka jahannam. Ma ra'aina jahannam. Kok tak ada man tak tahu jahannam. Pa malaikat ada bu. Arya benireng biasa muslim. Sihakin. Jongko sampai datu. Mare gente. Dek, dengarkan. Are ko mare ko makelu. Cina, yang ke kelu sedikit. Mare ni kalah boleh. Sambian mun bede kegiatan ning pondok ngerti tak ngerti ambian mun bede lomba lebah noro ambian tak usah teroh hadiah tak usah kenapa si penting melatih mental deki ambian mun bahrang nak apa manduan noro jak salah melolo pas jawab ya dek ya jawabnya begini engkau mun bener melolo tetia juri tak tetia peserta. Bah, kan sepenting kan melatih mental bah, muslim nikah yang boleh nak tahan mental bah, mau ngetek dari majaring nak ring-ring ngepaskan kau ke pia bah, kan juga mie kok pelengen pas hari ya, bah, makin ngepaskan kau biasa tidak gede rumongso mari, op lah boleh-boleh kajar atas sekelak pas malaikat ada bu hadithuna makanat a'malukum fid dunya tolong-tolong ceritakan amalmu dulu di dunia kayak apa kok sampai sehebat ini? Padahal bu, khaslatani kana tafina, ada dua pekerjaan kami di dunia sehingga kami diberi penghargaan seperti ini. Wa mahuma? Ngengen ke sorok. Wa huma hum. Kok kok ngene akhire kok lesu kok mancing. Engki ya, abtin syukur di pemancing ya. Isonat ben ustaz. Itu mau huwa huma hum. Iya huma hunna. Tasrepan sebelah yang masal bud gun dalam tu. To to ayu to ti to kento ang. Termasuk salah satu pelakunya. To to ayu to ti to kento ang. Waktu itu ada itu kol men guru bahkan bisep tapi hebatnya santri dulu itu ya walaupun dikasih takzir oleh gurunya pernahkah ada yang komplain kan tidak ada apalagi sampai melaporkan ke polisi mon setia untuk kol sekoni bah melendang visum 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 sambil ke dokter ini penganiayaan ini ibu mon duk bah Kapolres ada leyokom lah. Wah, pun lembab pisap. Punya abin penggaris dia. Kok sejak bocun lembab dendam ke Zaidun juk kata siapa Zaidun dia jangan kok. Kok memancingan engkau mulun. Dorob tu Zaidan, wairabuhu dia tak tahu pemancing boleh. Ingat siapa Zaidun dia kena. Mak mulun merengkok dia jangan. Wes, dengarkan. Wa ma huma? Apa dua itu? Yang pertama,
Idza kunna khalawna nastahi an na'siyahu. Kami itu kalau dalam keadaan sepi begitu, itu malu berbuat maksiat kepada Allah. Kan terbalik kerja. Mun baaban si malu ke Allah, mun punya noreng, roh. Mun punya noreng, gak jauh wirid. Allah. Ada orang, ada orang ngidam. Coba, mun pengajian nih kepocur. Sampean itu, kalian itu harus bersyukur jadi santri. Santri itu keren loh. Keren, terutama laki-laki santri itu keren nak. Santri itu kalah uang menang wirid. Bis, aneh, bini aneh, pocur pada pengajian, ajil bapak. Ini Roma, terbang. Tapi mau pocur nak sampean titi santri. Jatuh rosa cekak aja lupa bejari sip nah ini kor lamin makin dikebunya orang takuan ke CCTV tempat enggak Allah coba mentuku tolesnya dipasang CCTV aman lah coba pak tolesnya takutlah kepada Allah enak betul nyata. Pas pada laki bini bahwa dua anak kesempatan ada menghayal loh kaya bercocok cet si Arab pada orang sekali Pak Dibudin setan Pak Hoca lanjut keserok Pak Dibudin Pak Hoca mohon maaf ya kenapa ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Mohon maaf, yang sabar ya, Dik ya. Puh, itu manusia hebat itu ya. Manusia hebat itu. Allah. Duh, saya ingin temu ban ustaz. Laki perempuan enggak boleh loh bicara kayak gini. Kalau berdua enggak boleh karena teman satunya itu setan. Iki impian setan kata hati. Pala ustaz dilingkup setan. Ajarinya mana muretan nyetan gitu. Jangan begitu ya, Dek ya. Terakhir lah malam lah apa dia mau terus sakit tahajud bahna kemarin lah setengah dua kurang dua jam dua yang kedua iya kan yang kedua kan terakhir kan berdua jak lah apa kanan yang kedua si penasaran kan apa itu si ini sifat saya si kelepai oh iya wa narda bil yasiri ma qusima lana yang tahu 100.000 apa artinya wanar kobil tuh siapa sih akabin ya jadi jok munak kana ya Allah suruh ngerti kobil tuh maka ingat ke kita informa wardi saya makabin ngeru angka tuka wasa tuka apa baik jawab bima hari minggu halan angka tuka dia ini pak kabin saya tahu ngerti en ayo siapa yang tahu lelang dulu harga termurah 100 uangnya tahu boleh mata duit tanukku ini again wanarudha kami rela
bil yasiri, dengan rezeki yang sedikit. Ma kusimalana, apa yang telah diberikan kepada kami, kami tidak pernah komplain kepada Allah. Kuli beri neberempak, sekarang kong ke Allah. Bada sesini kembian bu. Bada bu. Nang kau tanya kembun. Bada gitu. Masya Allah, ongkuan. Jadi mbian umpama putus ke saya sejuta. Laki nagun mangki dua seket ni kali. Alhamdulillah, tikel kor le bada. Bada sini kaki. Waduh sabung ya kau laki nak. Tanah berbenjayu. Tak meter lembang aja, totot sama aror ya. Rito aja pon, mah Rito. Embian ni kebang ucap kelangkong gitu tikel. Oh mama, selaki anak aku bang ucap sih sebini. Tikel gitu, apa apa pate. Kini seren embian tak kok tak sehat. Sudah dia, bodoh. Ayo. Ambo janji ranyin tak kok tebak kembun bing. Dekal joron niro tentang keguru lebagi nabi TV saya bang mas dayro bada sabo sip berarti re manual gua laku re bener nggak berkas war kiri ada re pak abis sudah apa mau re deba kiri ngang sor pone abis si, bahwa dia sangat bergolakku atau mana kada ke sempat teman kok kada ke entah sempat tak kenal kan kok ngarah bodoh si bahadara dia kita marim bian si bambian amaluk lo ke waktu mau abok ruyo lelesu akhir masuk gigi ke suaraku malah temu pada juk ajunan bebe ku pada bu lelembok ya bahari boleh makan mana bagian anu kau kok waduh masuk ampun lebih mon sini ya ke muslim kamu tahu nih kamu begini orang yang paling risiko itu jadi saya karena gulin itu kang bentak. Ini kamu tak sesuai melakukan, mes gula nih. Dermong ngitek, ngitek. Dermong bah 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 bah. Popong muslim, tu ya Allah. Bajalah ke kendak toh. Tega dirimu. Emang kan yang periksaan dia abis deh kok cakan dia kok orang yang tak tahu depan muslim dari di membantunya di muslim dari kak dito ibadah emah itu hanya aki tong sep tong abis menurut abis deh gampang dari mana pekenal kering dalam cair kering dalam ya saya mulut diri Nabi Muhammad wah, mau kenal ke yang dalam maksudnya langsung jokur-jokur yang bapun malaikat damar ya surga malaikat siapa makon Nabi Muhammad siap bukan militer malaikat ya bukan militer malaikat ya mana pun ambil kan ini la ya'sun Allah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun militer apa sih siap langsung siap masuk masuk yang saya sosial dah mahu saya masuk surga siapa makan Nabi Muhammad mana Nabi ada bu can sape buruk dah apa kok lah burung pole keng munjan potongan ya selamat soalnya tahu aja dem pokon mon bian masuk kada ke swarga sare musule takut tak kepek gulemon masuk sare bi gulem dia geng mon pada tak masuk dina jak re sare hari berarti pada tak genan dina nang tenang nikmati masing-masing
Yo geng mon santri ya. Are? Lu nang nang. Santri. Ngireng beliau. Beliau ngireng aban. Aban ngireng guru. Allahu Akbar. Kadito ngireng guru nang Ki Asma. Pakik ngireng Ki Syamsul Arifin. Ya bang ngireng saya ana hurti. Dahen ya tak kok mon sabar. Ngireng mbana paling jatuhnya datuknya. Ini kan, lebah aban pada menurut siapa? Berbahagialah bila kalian mondok. Bersih. Jawa dong. Dari mana? Dari mana? Sih. Nerogu lagi. Ya Allah. Jok. Percaya diri ini deh. Kau santri dina. Nerogu lagi aja sang bosange. Sih. Jawa dong. Iya jok. Iya. Nerogu jok. Nurukan betul. Tanya yang bahnari ya. Oh, nah. Panapanung sinjar ya. Nurukan gulik ya. Lebur kok kering dinar ya. Anu, orang percaya diri roh. Orang yang pun tak percaya diri kan berarti kan tidak punya keyakinan. Orang yang tidak punya keyakinan itu. Orang yang tidak punya keyakinan itu keyakinan. Orang yang tak kirim di derajat tinggi. Ayo noren kok idil fatahas ba'ati qadihi rufi wa kullu man tepuk tangan elu cepat terus sakit ulangi boleh lagi ah ngidere mari dama setumu para tunro gule ke kamar ayo 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 baca baca idil fatahas ba'ati qadihi rufi. Tepuk tangan untuk santri kan Tito. Kasih aplaus, 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 aplaus. Ini ngakhir. Idzil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam yataqid lam yantafi. Pemuda itu derajatnya tinggi dan tidak terserah keyakinannya. Orang yang tidak punya keyakinan tak kira bermanfaat dah. Yakin sampean. Mun yakin bungkon. Kula lambak git mun abdin git mun tuk inurul jadid paiton ge. 10 tahun, di tahun bulu peto sampai sangat peto. Abdin kan tuan di nasib tak pati saya. Napa nyaman? Tegerem ge. Tegerem. Keng abdin dalam ate. Ode wakul. Engko ada pakun dulus pakul. Ade? Ode le. Ade bini tinta tinta kan? Gerakan hantu apa kok? Engki sampai umi abdin agak di tos. Saya hari Jumat, hari Kamis sama debu. Kok sepuh orang ya nak kebuan? Kok lambat tak sempat mepunga buan ning pon tu. Sekali tu. Salaman abdin. Itu jabatan tangan kami terakhir. Sempung tua nak umi gula dari petengki derajat. Salaman pas tanda umur, gula mator ya, abdina mator. Tikel ampon tak minabi songkan panggelian ajunan. Madaya nak jak saking abdina dimin ekerem epamanja sarang ajunan tak kira jadi muslim akhir. Karena orang itu kalau siap hidup berarti harus siap berproses. Karena setiap orang pasti akan menjalani proses. Kalau orang yang tidak siap berproses jangan hidup. Matilah. Mbian ni melas mengken ni melas paik mengken yatur ngak ni kening ganto tak ngabes papan apa sambian mbian tak bisa nekuk HP tenang sambian bekal nyaman di budin happy ending. Sepak mbian gula ku tadi orang gegak gula ku. Manfaat ilmu mengken tapi saya ngak gi jak sampai pekak ben pesantren jak sampai atin apa kek ben guru. Iki hari lampu ya mana dulu udah buat dusu hari kebaya peria hari elektromagnetik ke bodi dalam keng tak kira odik mun tak ada setrum duduk sedero mun tak ada desa lo tak kira odik aja tak kira odik gara-gara bodi desa hari odik desa guru kiai Arya merah kriya peng tua sinar lampu napa nikah oleh nasetruman dari guru kagantung. Ini kegelanan. Mula odik ingat nika, mulai gelak sound system nyaman, lampu nyaman. Odik ingat nika pun. Ya Allah, kalau pai ke desa. Etina ke TV. Ada orang ngeja buah karena guru begitu ketika mendidik didoakan sarang kisah luar
itu aki dar masih manfaat ilmu na, dar masih barokah ilmu na. Sandat teti orang menitin tetin, sandat teti orang sukses ning inuar, elang bas langsung ekalak mirkai kalak ring tuan na. Anan Bandur Rahman, ujak murna anan Bandur Rahman, elang lagi salwa. Enang, keng senya mun bade se tak sukses, mun bade se mener, mun bade se hancur odi langsung untuk gidi majri. Mereka mamba ululomba. Betul? Guru saya, Ki Haji Muhammad Zuhri Zaini, pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid ada bunga nih ya. Kalian itu adalah duta-duta pesantren. Jadi santren nih ya, kalian itu adalah duta-duta pesantren. Jadi kalian tidak usah mempromosikan pesantren Mamba Ululum, tapi jaga akhlak kalian di masyarakat, maka dengan itu Mamba Ululum akan semakin bersinar. Kalian tidak usah mencaci maki Mamba Ululum, tidak usah mencaci maki Kisalwa, tapi dengan tingkah laku yang tidak bagus di masyarakat, berarti kalian tuh berarti sama dengan menghancurkan Mamba Ululum. Semoga kalian bisa menjaga itu. Karena di pundak kalian, kalian punya baju, kalian itu sampai kapanpun, kalian sampai kapanpun, kalian adalah santri. Walaupun kalian nanti di luar sudah menjadi orang sukses, di hadapan kiai adalah santri. Kulen ika muslih ardenan meninggal, di hadapan kiai, santri kulit roh makin. Makin makin kulit leh kocak kiai kan. Datukang bidato, tapi di hadapan kiai, kulit adalah santri. Boleh mon yonjeng kiai, kiai Baiton, yonjeng, peburu yonjengan lain ibu. Eh peburu, ada dan mana pun tak, dan mana semua orang nak gule pakon kiai, gule langsung ambil itu. Kenapa? Karena gule, ilmu gule sampai detik nggak makin menikah, gule sampai ibu jaga nggak makin menikah, gule sampai nggak makin menikah, gule bisa bidato. Mon tidak barokah dan pondok pesantren dulu jadi saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Maka sambian wahai santri Mamba Ululum, sambian gula ku titi orang sukses, titi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Bila ampun beda pakonan dari guru negara itu, kalian bukan alumni tapi kalian adalah tetap santri. Mau mulai? Ija je cengeng ada, ija kena curagi beda tin deh berdua. Sekian itu. Gi, ibu, gi. Yang berada gula siapa tahu orang kembian bu gelem. Ongkuan. Jak burlebur arasanan guru na potrana makle ilmu potrana manfaat barokah. Macura aromaser kan. Amit nika yang bidakiban biar tak langkong nyai keng terobek tak boleh man. Anapa emban ada teng umroh nyai banyak ya debu menurut aturan tak gengin gitu masanya pada saja nengah tak langkong nyai yang bidakinya anapa sakit nyai ikan tu boleh klinik tapi pas sakit pas sakit apa madinya tengah hati-hati. Bu, Pak, kenapa setiti laporan potra nembian sebeda pondok jak kulunuk kapi? Anapa guru kadang-kadang abai-abai yang terlalu mulia? Engkau jak cokocok? Engkau lambat teman titi pemain? Ngaki temok cancro jujur jadi gula mbian jak niru gula aduh dong pon jadi mbian mungkin jat mulia pon apa saya ingat jat sampai pas aboi keboi pahaman gua bu gula tak pernah bu budak ustadah pungis ke gula guni kubun gula itu big mulu sampai gula saya tidung jelah tidung juk tutuk takut ke ustadah dari arah keng terambu wak. Nasan lah mule bang, si mon bini al biasa, pak mantelik semapun. Ya. Bi ustadan itu angki.
ustazah ni rukyah. Jangan ni rukyah, jangan mandeli. Tapi lorai pas wayan. Ana apa jini ya? Anu kak dintu kanjinan. Anu, telepon ke bemole. Panem mas. San mole ke Roman ya Allah. Haji dah TikTok. Keng seni serni kamu ningi pondok, pondok laki, pondok bini, simunulu tadi laksanaan panika, ya pengurus. Wih kamu soben wali murid, arian. Dan ustaz salah boleh. Wih kok, arian. Mengkadang batu lagi tinggi tinggi, biar ustaz dah. Daun mulu mulu. Bu, ambo wajak mur menanda iya, melipen tol bayi. Ambian mohon pas keng pas guru nak kiai nanyain na putra na kiai na putra, baiklah salah kimi nolol. Kamu masalah manfaat barokah ilmu. Betul? Begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Nah, kok kita tedung sekali lah gendak. Semoga ada barokahnya. Saya mohon undur diri dulu. Kata-kata dulu, siap. Siap. Dengarkan kata-kata dulu. Pesan moral dari Kelebun Merleke. Ini kaki. Pajiru ya Allah. Melulu neng. Ini kan gini. Sekecil apapun perhatian itu akan membahagiakan kepada orang yang diperhatikan. Ini kesimpulan Maulid Nabi. Tapi sebesar apapun sebuah pemberian itu tidak akan pernah bermakna bila tidak disertai dengan perhatian. Wes mari lah. Lu neng. Di yulang ah. Ah jawaban tadi HP. Nah, benar pidato lah marah. Dibandingkan perjuangan Nabi yang memperjuangkan kita. Seberapa sih Maulid Nabi saat ini? Dibandingkan perjuangan Nabi. Tapi ini adalah perhatian kita kepada Nabi. Sekecil apapun perhatian itu akan bermakna bagi orang yang diperhatikan. Tapi sebesar apapun pemberian, tidak akan pernah bermakna bila tidak disertai dengan perhatian. Apalah artinya sering diberi tapi tidak pernah diperhatikan? Ayo kita tidur, istirahat, semoga bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.